Implikasinya adalah tidak mungkin di Sumatera Utara kehabisan golongan darah tertentu. Karena penduduk ini by name, by address, datanya ada di Dukcapil. Golongan darah punya siapa saja bisa dicari. Jadi Pak Wali Kota Medan, di tempat Bapak, PKM-nya tidak mungkin kehabisan golongan darah. Mas Sudirman dari Serang Medagai, tidak mungkin PKM-nya kehabisan golongan darah. Karena ini bisa dicari sampai di tingkat desa. Oleh karena itu Pak Gubernur, di dalam field ini bisa ditambahkan misalnya jumlah penduduk miskinnya berapa, lahan tambangnya ada di mana, lahan sawitnya ada di mana, bisa terus dipasang di sini. Ini bisa dibuka sampai ke tingkat desa. Yuk, coba. Ini dibuka dulu, Sumatera Utara. Ini disiapkan dan bisa dibuka secara bebas karena kita pasang di dalam website-nya Dukcapil agar kita semua bisa mengakses dengan leluasa. Ini dari Pak batas ini Kota Medan, terus kita sampai ini Kecamatan Helvetia, ini datanya Kelurahan Wipora. Ada ya Pak Walora, Kelurahan Wipora. Ini datanya. Di sini Bapak juga kita bisa lihat persebaran pembangunannya. Misalnya kita lihat sekolahnya terkait Pak Arsad zonasi misalnya. Ambil nggak sih sistem zonasi itu ketika sekolah itu menumpuk di satu titik tertentu? Misalnya, lihat nggak SD, SMP, SMA, ya, TK-nya diklik sekalian. Ini nanti akan bisa menampakkan bagaimana konfigurasi tata kelola dan perencanaan pembangunan terkait dengan wilayah spasial. Ini berapa?